Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Riasa dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Montesquieu. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian atau trias politika, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.